juga berkongsi tentang trauma akibat gempa, mm-hmm. bagaimana keadaan ataupun kita ingin menangani ataupun ialah secara emosinya bagi mereka yang tidak pernah melalui saat sebegini, mm-hmm. Dan bila dikejutkan dengan cabaran sebegini, apa antara yang kita boleh lakukan untuk menggagahkan diri, mm-hmm. Dalam melalui situasi yang sangat mencabar ini. Di talian kita ada salah seorang yang berada di kawasan kejadian semasa berlakunya gempa bumi di Sabah. Kita ada Puan Asmah Asmuni yang kini berada, masih lagi berada di Sabah. Selamat pagi Puan Asmah. Selamat pagi. Baik Puan Asmah, pertama sekali ingin kami tanyakan kepada Puan Asmah, ya, semasa berlakunya keadaan tersebut, Puan Asmah berada di mana? Semasa berlaku kejadian gempa bumi itu, saya berada di Manau. Ketika itu saya sebenarnya saya sudah tiba sehari lebih awal, mm-hmm. sebelum gempa itu berlaku. Saya ditugaskan untuk untuk sempena majlis umat terbuka tadarus keselamatan, mm-hmm. yang sebelum ini dibatalkan. Mm-hmm. Jadi ketika pagi itu saya bersedialah untuk ke tapak lapangan terbang lama di Ranau. Pada tepat jam 7.17 minit pagi, satu gegaran yang kuat berlaku, mm-hmm. di kawasan bandar yang tempat kami tinggallah. Mm-hmm. Boleh gambarkan reaksi masyarakat sekeliling sepanjang kejadian tersebut? Okey, sepanjang kami, semua kru berada di dalam hotel Ranau Inn. Ketika, mm-hmm. itu kami semua kesemuanya bergegas berlari keluar, dan ada salah seorang kawan tidak sempat turun ke bawah, mm-hmm. sebab kira kita dah panik, kita ni kan, mm-hmm. kalau kabut terjatuh dan menyebabkan patah tangan. Mm-hmm. Lepas tu kita orang semua turun ke bawah dan bawa kawan ini ke hospital Ranau, mm-hmm. untuk dapatkan rawatan lah. Ya, Puan Asma, kita sebenarnya mendengar daripada suara Puan tu, kita dapat rasakan masih lagi trauma dan juga panik dengan apa yang berlaku. Dan ketika ini pastinya kita masih lagi mendengar ada gegaran susulan yang berlaku. Lebih 52 yang dikesan sejak semalam. Bagaimana ya keadaan di Sabah ketika ini? Kita sekarang ni masih dalam keadaan berjaga-jaga, masih trauma ya. Kita bila kita dengar something yang bunyi, bahan jatuh pun kita rasa macam takut, macam baik gempa bumi kan ya, macam tu. Dan pada hari pertama kejadian berlaku tu pun ada lagi beberapa gempa susulan selepas itu, kita masih berjaga-jaga lagi lah. Even dalam hospital Ranau masa tu pun kita masih merasakan gegaran. Pada Jumaat, ya? Dan bagaimana persediaan untuk kembali semula bertugas? Adakah berehat dulu ataupun terus kembali bekerja seperti biasa? Tidak, selepas itu kami kena bersiap sedia untuk bertugas, memberikan laporan semasa untuk berita pada masa ketika itu, sebab kami diarahkan untuk memberikan informasi terkini lah, untuk supaya orang ramai tahu apa yang berlaku ketika itu di kawasan Ranau. Mm-hmm. Dan dalam masa yang trauma itu, kami juga kena melakukan tugas untuk beritahu semua orang apa yang berlaku di Ranau itu. Mm-hmm. Kerosakan yang Puan Asma dapat lihat bagaimana? Okey, pada ketika kejadian, ketika kami keluar daripada bilik, ada bilik kawan yang lain tu, TV dia terjatuh, ceiling jatuh. Bila kami turun di bawah tu, keadaan struktur bangunan hotel tu retak. Baik, terima kasih Puan Asma atas perkongsian itu tadi, dan terima kasih juga kerana terus bertugas dalam apa juga keadaan untuk memberikan maklumat kepada para penonton, dan kami harapkan dapat menguatkan kembali semangat untuk sama-sama kita kembali bertugas kepada memberikan maklumat kepada orang ramai. Itu antara cabaran yang mereka lalui, walaupun trauma, walaupun ketakutan, tapi masih juga kembali ke lapangan untuk memberikan maklumat.